Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Untuk yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan untuk yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya kembali di ketika saya menggunakan kartu AS dari Telkomsel. Jadi ini sudah sering kali saya lakukan seperti ini ya. Ketika harga kuota internetnya dari My Telkomsel ini mahal, itu saya nggak mengaktifkan paket data Telkomsel itu. Saya ibaratnya gimana ya? Saya aktifkan lagi lah, saya nggak saya perpanjang. Terus kemudian saya untuk bisa agar tetap terhubung dengan internet, saya menggunakan kartu yang lain. Jadi di video sebelumnya itu saya sudah membagikan harga kuota internet dari My Telkomsel di video yang sebelumnya. Kemudian saya akhirnya tidak mengaktifkan dan saya menggunakan kartu baru yaitu Smartfren. Jadi selanjutnya di sini saya akan mengecek kembali di My Telkomsel. Ini kartunya sama, kartu yang saya gunakan itu sama nomornya. Di sini sudah pulsa sudah saya isikan kembali 50.000 jadi 78.000. Ini internet belum dibeli ya. Oke. Jadi di sini saya perlihatkan di sini saya menggunakan internet sebelumnya itu Smartfren ya. Ini internet saya gunakan Smartfren. Nanti bisa dicek di video sebelumnya saya tidak mengaktifkan paket Telkomsel tapi pakai internet Smartfren. Dan sekarang saya akan membeli paket dari My Telkomsel. Kita cek harganya sekarang berapa. Baik teman-teman, di sini sudah ada surprise deal. Jadi ketika saya tidak mengaktifkan paket selama sekitar seminggu lebih, itu saya dapat surprise deal ini. Dan ini hanya sekali beli ya. Jadi saya mencoba untuk mengaktifkan yang unlimited 50.000. Di sini ada banyak pilihannya. Ada 80 GB 155.000, 50 GB 105.000. Dan sebelumnya itu yang kemarin saya review itu yang harga 120.000 dapatnya cuma berapa giga gitu. Ada di video sebelumnya. Oke teman-teman, di sini saya akan mengaktifkan paket surprise deal-nya. Kita lihat yang ini ya. 50.000. Di sini kita bisa baca syarat dan ketentuan. Paket berlaku 30 hari sejak paket aktif. Program surprise deal hanya muncul pada 8 April 2022. Jadi, untuk teman-teman saya sarankan meskipun nggak mengaktifkan paket Telkomselnya dan masih mempunyai aplikasi My Telkomsel, saya sarankan untuk sering mengecek menu-menu di aplikasi My Telkomsel. Oke, di sini kita dapat diskon Zalora juga 30 hari dan internetnya ini unlimited selama 30 hari. Paket surprise deal adalah paket internet unlimited untuk akses internet sepuasnya di seluruh jaringan selama 30 hari. Paket berlaku FUP atau batas pemakaian wajar 22 GB. Jadi, meskipun untuk kuotanya 22 GB ini sudah habis, nanti akan tetap kita bisa tetap mengakses internet dan tanpa memotong pulsa kita, tapi dengan ketentuan yaitu speednya akan diturunkan. Oke, jadi ini masih kalau kita selama masih punya kuota 22 GB ini, kuota utama di sini, maka kita masih menggunakan internet dengan full speed yang
normal. Oke, langsung saya beli. Jadi di sini pulsa sudah saya isi 50.000 dan masih ada 78.000, kemudian saya bayar. Baik teman-teman, ini sudah selesai. Kita kembali ke beranda untuk mengecek apakah masih sudah masuk untuk kuotanya atau paketannya. Ya, dan ternyata di sini sudah masuk ya internetnya, dan pulsa saya sudah kepotong. Di sini sudah aktif sampai 7 Mei 2022. Kita cek lagi detailnya. FUP Surprise Deal 22 GB. Baik teman-teman, terima kasih sudah subscribe dan juga sudah share atau menonton video ini. Saya doakan agar digantikan dengan pahala yang lebih melimpah, lebih barokah, dan lebih bermanfaat. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.